balik lagi sama gue, Boo! Dia nolong di game Mobile Legends lagi, guys ya. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya mendapatkan trik blessing terbaru, guys ya. Dan aku nemuin ini secara tiba-tiba dan kayak mendadak gitu, guys. Kemarin aku coba dan akhirnya aku tuh penasaran, guys. Karena musuh itu blessing bisa sampai banyak banget kan. Dan aku menemukan triknya, dan ini triknya itu gila banget, guys. Kenapa aku bisa bilang gila? Bayangkan ya, guys ya, aku bisa dapat blessing star itu dua hero, guys, yaitu Chang'e sama Martis. Terus Martisnya itu awalnya itu gak ada blessing apapun, terus jadi blessing star sama blessing Weapon Master, guys. Itu gila banget sih, ini sih parah sih, guys, menurut aku, guys. Bener-bener kayak aku itu terkaget-kaget sih, guys. Ini gila sih. Kalian bisa lihat nanti videonya gimana aku cara jelasin kalian untuk cara pernah dapetin blessingnya, guys ya. Tapi trik ini itu gak selalu berhasil 100%, guys. Tapi bisa juga berhasil menambah kesempatan untuk dapetin blessingnya itu lebih mudah, guys. Wah, ini parah banget sih. Jadi aku harus share ke kalian supaya fair gitu, guys. Kadang kita ketemu itu blessingnya musuh itu banyak banget gitu loh. Sedangkan aku itu kayak penasaran, pasti ada ini triknya, guys. Dan akhirnya aku nemuin, guys ya, triknya kayak gitu, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, guys ya. Kombonya itu ngeri banget, guys. Dan blessing kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 hero blessing, guys ya. Ini gak wajar sih. Kalau kalian penasaran sama video ini, tapi jangan lupa di follow Instagramku dulu, yaitu Budiono Wong. Karena aku biasa itu mabar waktu live streaming, guys. Jadi jangan lupa di follow Instagramku, karena aku kabarin di story Instagram. Kalau kalian penasaran, kita langsung menuju dalam videonya, dan aku akan jelasin ke kalian. Let's go! Oke, guys, kita udah masuk ke dalam gamenya, guys ya. Jadi di video kali ini, guys, aku bakalan ngasih kalian trik gimana cara dapetin blessing. Tapi nggak 100%, cuman dia menambah kesempatan kalian untuk dapetin blessing ya, guys ya. Di sini kita korbanin nyawa dulu, karena kita dapet 3 gold kayaknya ya, guys ya. Aku bisa jual 1-1 sama Grog, guys. Aku bakal beli Cho ya, guys ya, di sini. Jadi nanti aku bakal jelasin ke kalian. Awal-awal itu biasanya aku taruh Cho-nya ditaruh tengah gini, guys. Cho-nya taruh tengah, di tengah-tengah chessboard. Terus nanti ketika nanti kita mau bintang 2-in, itu kita kosongin yang lain. Cuman di yang Cho yang di tengah doang itu yang aktif, guys. Kayak gitu. Dan ini cuman menambah kesempatan di blessing pertama doang, guys ya. Nggak berlaku di blessing selanjutnya, guys. Dan gak selalu berhasil ya, guys ya. Ingat, guys, gak selalu berhasil, guys ya. Jadi jangan berharapan itu pasti selalu berhasil, guys. Gak selalu berhasil ya, guys ya. Oke, ini ada Cho, guys ya. Kita keluarin, kita bintang 2-in Cho, guys. Nah kan, gak selalu berhasil, guys. Contohnya ini Mia, guys ya. Dan gak selalu berhasil. Gak selalu berhasil, guys ya. Ingat, guys, gak selalu berhasil, guys ya. Cuman menambah lebih gampang untuk dapetin blessing, guys. Setidaknya itu menambah, guys ya, kesempatan untuk kalian dapetin blessing. Jadi kita cuma pakai 3 hero doang, tapi kuat banget, guys, gila. Memang wrestler sih terlalu overpower ya, guys ya, di awal ya. Kuat banget ya. Halo, baik. Setidaknya dia menambah kesempatan itu udah bagus banget, guys. Kalian dikasih kesempatan untuk gampang ke bintang 2 ya. Itu udah mantap sebenarnya, guys. Ada 1-1 lagi ya, guys ya. Oke. Okay. Kita ambil Chang'e dulu aja lah. Chang'e ini damage-nya di awal juga cakep banget, guys. Sakit juga dia. Kita bisa main Kadia Mage, Wrestler Mage, tergantung ya dapatnya apa ya, guys ya. Kita sesuaikan aja, guys, dapatnya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, guys ya, musuhnya ini ada yang main McEra juga ya, guys ya. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati juga. Bahaya. Harus hati-hati, guys, kalau misalkan musuhnya main kayak begini, guys, ya. Bisa kita yang bongkeng-bongkeng, guys. Nanti di late game-nya. Kita ambil 1-1, jangan lupa. Tadi kita habis jual 1-1, guys, btw. Ambil Harith, Iritel. Oke, ada Mia ya, guys, ya. Kita coba Mia-nya di tengah, keluarin. Harithnya coba jual. Bintang 2-in, guys, ya. Wah, kan dapat blessing, guys ya. Menambah chance untuk dapetin blessing, guys, sebenarnya, guys. Asli dah. Kita dapat Mia Archer, guys ya. Pasti kita main ke Archer sini.
menambah guys, berhasil kan? Menambah chance ya guys, menambah change. Bisa kalian lihat sendiri guys, itu menambah barusan ya. Keren kan guys, bisa menambah seperti itu. Walaupun gak 100% tapi bisa menambah kesempatan untuk dapetin blessing itu bagus banget guys. Ada buku ya, ada archer sinergi, gila. Boleh kita ambil nih, bila kita eksekusi nih, nice. Kita ambil archernya aja guys. Kita ambil archer aja, berarti kita dapat 2 sinergi archer udah nih guys ya. Udah enak banget nih guys. Gak usah takut lagi guys kalau udah dapat 2 crystal archer guys ya. Udah GG sebenarnya. 1-1, sekarang tugasnya 1-1 guys. Upgrade level dulu. Masukin 1-1. Masih jual. Coba masuk, 1-1 bintang 2 in guys. Blessing 1-1 nih guys ya. Bukan kaleng-kaleng guys. Bukan hoax ya guys ya. It's real guys. Karena canggihnya gak sempat, aku gak sempat itu ya. Cari blessing ya guys ya. It's real guys ya, bukan kaleng-kaleng ini guys. Triknya guys. Archernya belum aku masukin. GG gak guys? Intinya tuh gak boleh beli banyak hero sih guys. Kalau kalian beli banyak hero nanti susah berhasilnya guys ya untuk trik ini guys. Jadi usahain itu kalian gak banyak beli hero sih. Beli hero yang kalian mau pakai gitu aja. Kalau dapat blessing bersyukur guys. Ingat kesempatan ini tuh gak datang selalu 100%. Aku jelasin di awal guys ya. Cuman menambah gimana kalian dapetin blessing guys. Ada Moskov udah jadi 6 archer, gila. GG sih ini guys. Kita udah jadi 6 archer ini ngeri banget loh. 6 archer di awal ini cakep banget guys. Cuman aku gak mau beli dulu sih. Karena di sini aku lebih kejar ke itu ya. Lebih kejar ke dapetin itu guys. Dapetin bonus gold 20 dulu guys ya. Karena kita di awal udah terlalu boros guys. Oke, kalau kita lihat di sini ada main lost streak juga guys ya. Nianya masih banyak guys, tenang aja guys ya. Wah ini gila banget sih, ini trik sih aku temuin sih tadi malam guys, iseng-iseng kan. Aku itu mencoba gitu guys, gara-gara aku kesel banget kan. Blessing gimana sih dapetinnya? Nemu guys tiba-tiba guys ya. Sebenarnya sedikit ngide gitu sih, cuma berhasil guys. It's real gitu loh. Coba 1-1. Ada 1-1 lagi guys, wah mantap sih ini. 1-1 dapet lagi anjir, GG guys. Cange juga, wah ini slot kita udah terlalu offside sih guys, terlalu banyak banget ini. Kayaknya kita next sudah upgrade level aja ya guys ya. Nggak usah maksa. Nanti kita incer 1-1 bintang 3 aja guys. Kita incer ke 1-1 bintang 3 aja ya. Sebenernya kalau kalian berani ya guys ya, jual semuanya ini sih sebenernya. Cuman itu terlalu beresiko tindakannya guys. Kita ambil si Albert ya guys ya. Kasih ke 1-1. Dapat 12 gold tambahan kita guys ya. Mantap ini guys. Kita bisa roll sekali sih. Dua kali. 1-1 dapat lagi, gila. Coba taruh tengah guys. Dapat guys ya di tengah guys. Gak dikeluarin guys. Coba guys. Oh gak dapat guys ya. Ingat gak selalu berhasil guys. Tapi ini udah gila banget sih. Double blessing 1-1 ya guys. Bentar lagi triple blessing ini 1-1 ya guys. Fix dah. Bentar lagi triple blessing ini 1-1 guys. Buruan kalian coba dah guys. Aduh. Nice. GG guys ya. Blessing kita udah 3 nih guys. 1-1 bisa triple blessing juga nih. Gila. Karena sebelah aja guys. Cari-cari gimana cari blessing. Akhirnya nemu guys ya. Dengan keisengan gak kejelasan itu nemu guys. Kayaknya aku upgrade level dulu aja deh guys. Kalau
kalau Moskov masuk, silence. Ini masuk. Nah, langsung 6 archer ini guys, gila loh. 6 archer di awal ini kita guys. By the way, kita nanti ganti Moskov sama Initel aja ya. Kita nggak usah pakai Moskov guys. Tapi aku udah bilang dari awal sama kalian ya, cara ini nggak selalu selesai guys. Kuat banget kita guys. Gila sih. Bang Budi, cara blessing gimana? Nanti aku upload caranya. Sampai tanya guys ya. Sampai tanya guys, cara dapetin blessing gimana guys. Karena memang ini cara penting banget guys. Coba ya guys ya. Oh gak blessing guys ya. Karena udah blessing sebelumnya. Jadi wajar guys ya kalau gak berhasil. Wajar guys. Oke, misalkan Initel nih guys ya. Oke, dapat ya, nggak masalah guys. Gak dapat itu, anggapannya ya kita udah dapat 3 gitu loh. Udah bagus banget dapat 3 itu guys. Harus bersyukur guys. Oh, Mia nih dapat bantuan, dapat kuat ini. Mia bintang 3 guys. Gila loh, kuat banget kita guys. Ngeri dah ini guys, guys. Apa ini oh ini guys? Bang Budi, halo. Musuhnya sampai kaget, guys. Blessing kita banyak banget, gila. Wan-wan juga mau bintang 3 nih. Mantap. Gila loh ini. Berhasil, guys. Berhasil kita, boy. Cuma nanti kita coba masukin blessingnya ke dalam band sih. Jadi kita masukin yang nggak ada blessing nanti, guys ya. Kita ngide lagi nih, teori-teori baru lagi nih guys. Kampret, kita ambil ini guys ya. Yang jadiin kelinci guys ya. Karena itu bagus banget, bisa nge-stone nih guys ya. Hero-hero yang kuat itu kena stone guys. Sementara itu udah lumayan, sementara itu udah besar banget guys. Nah misalkan kayak gini. Ini masuk guys. Nah ini taruh tengah ya guys ya. Ini Loi. Bintang 3 ini guys. Oke. Tapi gila loh, berhasil guys trik aku tadi itu. In order to fill it again. Keren sih. Gak nyangka aja guys, berhasil guys. Gila, udah 6 archer 6 DA guys, galak guys. Ngeri sih ini guys. Kita tinggal aktifin astronya doang sih. Gila sih ini. Ini adalah trik baru mendapatkan blessing guys ya. Tapi tidak 100%. Ingat deh guys ya, aku udah ngomong dari awal, trik ini bukan 100% guys. Jadi kalau misalkan kalian gagal, jangan marah-marah guys ya. Aku hanya nge-share yang menurut aku ini triknya bisa berhasil guys ya. Nanti malam aku upload caranya. BTW aku enaknya ngeroll dulu sih guys, cari 1-1 dulu ya. 1-1 sisa berapa nih? Sisa 10 nih, kita bisa grinding 1-1 dulu guys kalau niat ya. Coba Changnya taruh tengah guys, kira-kira dapat ya. Gila dapat guys. Jadi walaupun Changnya pun gak ditaruh di bench, itu dapat blessing guys. Jadi kalian bisa lihat kan tadi, Changnya itu aku pindahin tengah-tengah gitu guys. Jadi aku pindahin tengah-tengah itu dapat langsung blessing. Gila sih. Ini sih trik gila banget loh. Gak harus ditaruh itu guys. Gak ditaruh pun bisa. Berhasil. Wah GG sih ini guys. Asli guys. Ini sih terlalu gila sih. Ya kalau kalah ya bodo amat lah ya guys ya. Chang'e Martis nih guys ya. Coba Martis nih. Oke, nggak bisa ya Martis ya, nggak apa-apa guys. Karena aku udah bilang di awal, nggak selalu berhasil ya. Cuman setidaknya itu menambah caranya guys. Di sini bisa kebuktikan loh, berapa blessingku guys. 5 guys, ini hal yang nggak wajar loh. Bisa dibayangin ini hal yang nggak, suatu yang nggak wajar sih menurut aku guys. Aku mau nonton, jam 8-an lah ya. Gila sih ini trik parah banget guys.
Dapat card dia lagi dong. Kita ambil card dia aja sih. Eh, mirror aja ya. Ambil mirror aja guys buat bintang 3 ya. Kita kejar bintang 3 soalnya ini. Biar one-one-nya bintang 3 itu auto win biasanya. Kita roll one-one dulu guys. Sebenarnya one-one kita udah bisa langsung bintang 3 sih. Coba Martis guys ya. Oke, enggak dapat ya. Enggak masalah karena enggak selalu berhasil gitu loh. Jadi tenang aja guys. Oke, one-one-nya bintang 3 kalau gini guys ya. Aduh, telat ini bisa-bisa. Gak tau dah. Pokoknya, ya pokoknya itulah guys ya. Itu telat banget tadi. Loh nge-lag guys. Nge-lag guys, aduh. Error guys, aduh error dong. Muntun. Error guys. Aduh kampret, kampret. Error dong. Itu harus reload guys kalau kayak gitu. Sampai error guys. Sampai gamenya error dong. Ya kalah dong itu aku guys. Ya jangan kalah dulu dong. Aduh kampret. Kampret di errorin sama muntun guys. Sampai error gamenya dong. I'll show you what fighting really is. Error dong gamenya tadi. Kasih ke cowok ya guys ya. Martis masuk. Sekarang ini kita tinggal aktifin Astro doang sih guys. Tugas kita. Oke guys ya. Martis kita mau bintang 3 ini guys. BTW. Udah jadi nih kita guys. Wah gila ya. OP banget guys. Mau ngapain lu Haya. Sampai error guys gamenya guys. Wan-wan kita berarti double blessing ya. Gak masalah guys. Ini udah gila banget coy. Ini sih gak wajar sih sebenarnya guys. Gak sedikit wajar sih. Sebenernya gimana lagi ya. Namanya juga hidup guys. Kita upgrade level masukin Karina guys. Ini udah OP banget sih. Ini sih udah terlalu gila ya guys ya. Mau kalian posisinya gimana pun ini udah pasti menang sih auto win sih ini. Ngawur ini guys. Udah terlalu ngeri nih guys. Tinggal canggih kita nih. Kalau canggih kita udah blessing juga loh. Gila sih. Ini pasti penasaran semua ini yang satu game sama aku ini guys. Bayangin aja guys sampai error gila magic chestnya. Sampai crash loh bahkan guys. Nggak tahu ya itu nge-crash kenapa ya gamenya guys ya. Cuman aku kaget aja tadi. Sebenarnya nggak masalah Irithel nggak bintang 3 ya guys ya. Sebenarnya tadi dapat kisah kadia juga bagus. Cuman aku mau kejar one-one itu loh. Pengen aku bintang 3-in guys. Biar ada apa ya, biar mantep gitu loh. Siapa tahu jadi triple blessing kan one-one-nya. Nggak nolak juga guys, mantep juga gitu loh. Kalian bisa tag aku di story ya guys ya. Kalau kalian berhasil dengan pakai cara aku, kalian harus tag aku guys. Gak apa-apa, tag aku aja. Aku juga seneng guys kalau bisa ngebantu kalian gitu. Bisa dapetin blessing. Seneng aja gitu. Kita ambil apa ya, golden staff aja ya buat one-one ya. One-one perlu tag speed guys. One-one semakin besar tag speednya semakin menggila dia guys. Oke, misalkan ini Loi kita coba guys ya. Oh, blessing Loi-nya guys. See guys ya. It's real man. It's real guys. Dan ini bukan hoax ya guys ya. Ini nyata guys. Ini sih terlalu gila sih. Blessing kita gila sih ini guys. Ini real guys ya. Gak perlu dikeluarin loh. Dapet gila. Parah sih. Ini sih terlalu gila sih. Kenapa ada di tengah-tengah lubang gitu ya? Wah, makanya sakit banget guys. Wah, makanya sakit banget. Dia pakai apa? No Venom 4 Mage ya. Tebel banget dia guys. Kayaknya kita butuh lifesteal deh guys.
Kita butuh lifesteal ini, guys. Makanya terlalu sakit itu. Bahaya juga itu, guys. Bentar ya, kita butuh lifesteal. Berarti kita pakai cilong aja. Tapi perlu upgrade level tetap, guys, kalau kayak gitu. There are wonderful things in this world. Chase me. Tetap upgrade level sih. Canggihnya harus bintang 3 juga ya. Berarti kita tuker posisi deh, coba ya. Wonon kita ini nggak boleh mati duluan, guys. Bahaya kalau mati duluan. Nah, kita coba rubah posisi sekarang ya. Martis juga mau bintang 3 loh ini. Menang kalah aku tetap upload nih, guys, ya. Karena aku mau nge-share ke kalian ini caranya. Iya, nggak terlalu peduli. Gila, gila sayang. Mati nggak lo sama Wallman 2? Ah iya, pakai Blade Armor lo. Kepretin lo. Karina taruh tengah ya, guys, ya. Kita coba. Oke, nggak selalu berhasil. Ingat, guys, kata-kataku ya. Jadi nanti jangan marah ya, guys, ya. Tangi, pencet. Oke, nggak selalu berhasil. Yang aku bilang di awal, nggak selalu berhasil, guys. Tapi itu menambah kesempatan kalian untuk dapetin gitu. Nanti aku pengen beli retail sih. Ini kalau Martisnya bintang 3 dapat fighter sih mantep sih sinerginya sih. Berharap banget aku dapat sinergi fighter, guys. Dapet item apa ya kira-kira ini, guys, ya? Bang, itu kadia kelebihan 1. Iya, memang sih kelebihan 1. Nggak apa-apa. Ini kita ambil immortal sih, penting banget ini, guys. Kayaknya butuh roll dulu sih, cari satu Martis, guys. Masa nggak dapet sih satu Martis? Bingung gua, guys. Nggak usah ambil irital deh, guys, cari Martis, guys. Aduh, nggak dapet ya. Immortal aku pindah 1-1 sih sekarang, guys. Atau Chang'e ya, Chang'e juga oke sih sebenarnya, guys. Gak apa-apa lah, Chang'e aja. Coba kayak gini dulu ya, kira-kira menang apa enggak. Masanya musuhnya Venom ini, guys. Oke, nice, Chang'e menang. Oke, harusnya menang sih. Nice. Nice ya, guys, ya, menang kita, guys. Nice, 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 nice. Kalau bisa aktifin fighter lagi lebih gila sih ini, lebih gigi sih. Cari Martis dulu, guys. Butuh Martis, guys. Silong. Jadi ini. Oke. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa. Tetap harus bersyukur. Tetap harus bersyukur ya, guys, ya. Harus tetap selalu bersyukur, guys. Dengan apapun itu ya hasilnya. Aku nggak tahu ini kayaknya musuhnya juga pakai apa enggak. Tapi kayaknya juga pakai sih, guys, triknya. Karena blessing dia banyak banget. Nggak tahu dia hoki apa gimana ya. Wah, gila sih Loiku sih. GG banget loh, guys, ngebantu banget itu. Wah, dia dapat satu hero lagi ya, guys, ya. Bahaya juga nih, guys. Oh, kita bisa pulangin sih sebelum end, guys. Kayaknya kita perlu fighter sih. Sinergi fighter ini, guys. Oh, Martis dapat ya. Oke, kita coba ya, guys, ya. Moga berkah, guys. See, guys. It's real, man. It's real, man. Double bla- Double, guys. Double Blessing, gila. Blessing Fighter sama Blessing Star. Gila banget ini, gila. Wah. Guys, ini parah banget sih, guys. Sumpah, guys. Guys, ini parah banget sih, guys. Guys, ini parah banget, guys. Sumpah, guys. Guys. Guys, ini parah banget sih, guys. Sumpah, guys. Ini parah banget, guys. Aku gak bohong, guys. See, guys, ya. Double Blessing. Oh my god.
Oh shit, man. It's real, guys. Double blessing, star. Gila sih ini. Sorry guys ya kalau aku share ini guys ya. Cuman aku pengen kalian tuh tahu gitu loh. Soalnya aku jujur aja itu penasaran guys dari kemarin-kemarin. Ada orang itu sampai blessingnya banyak gitu loh. Ternyata ada trik seperti ini guys. Itu gila banget loh. Wah wow, shit man. Itu kalian bisa lihat ya. Martisku belum punya blessing apapun guys. Ku taruh di situ double blessing langsung guys. Bintang sama Weapon Master gila banget cuy. Oh my god. Jadi ya sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama trik ini guys ya. Ini benar-benar video paling bagus sih seumur-umur aku bikin ya di Magic Chess ya. Karena ini gila banget guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku live streaming ataupun upload konten guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku Budiono Wong supaya kalian tahu kalau aku live streaming biasanya mabar. Aku kabarin di Instagram story guys ya. Thank you semuanya. Bye bye.